Sobdel, sobat-sobat Wong Desa. Sobdel, sobat-sobat Wong Desa. Sobdel, kali ini saya pengen dolan nang kota Sobdel. Iya, Ceng, bener, Ceng? Bener. Ini saya sedang berada di kota Tegal, Sobdel. Pengen deleng-deleng atau pengen meru Sobdel. Ini katanya ya, Ceng, ini katanya Taman Pancasila ya. Betul. Ceng, bener, Ceng? Ini sudah ada sepur jalan yang tengah ya, Ceng. Iya. Pokoknya ini lagi trending di media sosial. Seperti apa Sobdes ya? Pokoknya kita kintili wong kumis dawang ya Sobdes. Ya, kumisnya itu tebal maning Sobdes. Kita akan lihat-lihat dari jalan ini ya, Ceng. Ini kalau nggak salah jalan Pancasila Sobdes ya. Betul. Di sananya itu adalah alun-alun kota Tegal. Tegal dan juga Masjid Agung Kota Tegal Sobdes. Seperti apa aku Ceng? Langsung Ceng bersama petualangan wong desa. Desa pastinya. Ayo Sobdes, ajak lalen, maskere denggo. Ya Sobdes, robot warung desa silakan diseruput di sit Sobdes kopi dan emben tambah menikmati perjalanan Nyonggaro Masiwon Kenceng ini Sobdes. Sobdes kali ini Nyonggaro Masiwon Kenceng sedang berada di Taman Pancasila atau di Jalan Pancasila Kota Tegal Sobdes. Seperti apa Sobdes Taman Pancasila ini atau di Jalan Pancasila ini Sobdes yang lagi tenar atau lagi viral di media sosial. Seperti apa Sobdes? Wis Sobdes kita kintili bareng bersama Mas Iwan Kenceng untuk melihat-melihat suasana terbaru atau teranyar Sobdes di Taman Pancasila Kota Tegal ini Sobdes. Sobdes, seperti yang Sobdes tahu Sobdes di kawasan alun-alun Kota Tegal atau di Jalan Pancasila Kota Tegal Sobdes. Ini ada sebuah bangunan yang sangat menggoda mata Sobdes. Ini adalah gedung Birau atau gedung SCS Sobdes. Ini saksi sejarah perkeretaapian di Jawa Sobdes. Mungkin seperti itulah Sobdes. Dan di sini Sobdes di kawasan ini banyak banget Sobdes Satpol PP mondar-mandir untuk menertib kenapa namanya aturan prokes, terusan dilarang parkir di depan gedung Birau Sobdes karena ini adalah arus lalu lintas seperti ini Sobdes. Dan kami Sobdes kita akan melusuri lagi atau lihat-lihat lagi Sobdes kondisi di alun-alun Kota Tegal atau di kawasan Jalan Pancasila Kota Tegal Sobdes. Ya Sobdes, robot-robot desa silakan diseruput manik Sobdes kopi ini untuk menikmati perjalanan ini Sobdes. Sobdes ini kita masih melihat-melihat atau deleng-deleng Sobdes di kawasan alun-alun Kota Tegal atau di Taman Pancasila Kota Tegal bareng Wong Ki ya Sobdes. Sing lagi tutupan apa Sobdes Mas Iwan Kenceng pastinya Sobdes. Iya, Taman Pancasila ini Sobdes ini menghadap stasiun Kota Tegal atau pas di depan stasiun Kota Tegal. Dan yang terbaru di Taman Pancasila Kota Tegal ini Sobdes, ini ada lokomotif yang berada di tengah-tengah tamannya Sobdes. Ini waktu peresmian kemarin-kemarin itu tanggal 28 Oktober 2021 Sobdes sama Bapak Wali Kota Tegal Sobdes. Ini ada ada lokomotif di tengah-tengah Taman Pancasila Kota Tegal Sobdes. Kita lihat-lihat lagi seperti apa Sobdes untuk menyusuri atau melihat-melihat area kawasan alun-alun Kota Tegal atau di Jalan Pancasila Kota Tegal atau di Taman Pancasila Kota Tegal atau di kawasan Gedung Birau atau SCS Kota Tegal pastinya bersama Mas Iwan Kenceng Sobdes.
Mantap Sobdes, ini sangat luar biasa sekali Sobdes di kawasan alun-alun Kota Tegal ini Sobdes, atau di Jalan Pancasila Kota Tegal ini Sobdes. Ini sangat luar biasa sekali menurut saya Sobdes. Saya juga pernah datang ke sini tapi belum ada lokomotif yang ada di tamannya Sobdes. Ini pembaruan atau update terbaru Sobdes setelah diresmikan, dan ini kembali viral lagi Sobdes, atau kembali trending atau kembali booming Sobdes di kawasan alun-alun Kota Tegal atau di Jalan Raya Pancasila Kota Tegal Sobdes. Ini bersama Mas Iwan Keceng sambil deleng-deleng apa namanya kawasan kota. Biasanya kita berjelajah di area pegunungan Sobdes, kali ini menyaba-nyaba atau dolan-dolan maring kota Sobdes, karena saya penasaran juga Sobdes dengan alun-alun Kota Tegal atau Jalan Pancasila Kota Tegal ini Sobdes. Sobdes, rumah-rumah tunggu desa, gimana Sobdes, menurut Sobdes tentang alun-alun Kota Tegal ini atau Taman Pancasila Kota Tegal ini Sobdes? Kalau menurut saya ini sangat luar biasa sekali Sobdes, karena bisa apa namanya ada sebuah taman di tengah-tengah kota Sobdes seperti ini Sobdes. Ini area kawasan alun-alun Kota Tegal Sobdes. Yang pernah ke sini atau yang belum pernah datang ke sini, silakan dicoba datang ke sini Sobdes, karena ini adalah kawasan yang sangat luar biasa menurut saya Sobdes. Dan kami pun Sobdes sambil menikmati kawasan alun-alun Kota Tegal ini Sobdes, sambil menikmati segelas kopi hitam bersama Mas Iwan Kenceng Sobdes pastinya Sobdes. Terima kasih dan terima kasih Sobdes, nantikan kita akan berpetualang kemana lagi pastinya di petualangan Wong Desa Sobdes. Terima kasih dan terima kasih ya Ceng.